Say flash ya, Pak. Iya, ibarat kasih. Kalau Pak jangan kayak gitu, Pak. Ya Allah, kalau ini puasa, Pak. Iya. Saya jujur, jangan, Pak. Kalau dikasih saya terima. Kalau dikasih ya udah, Pak, gitu, Pak. Enggak boleh, Pak. Bapak siapa sih ngajarin kayak gitu? Ini maksud saya kan Pak gini, Pak. Saya jujur, jujur, Pak. Janganlah, Pak. Alah. Kan saya patok-patok gitu, Pak. Enggak ada, Pak. Tapi enggak boleh, Pak. Bapak balas di kelasnya itu seperti itu enggak boleh. Masyarakat dengar gimana sih, Pak? Kita pemerintah mau dikasih si ikhlas yang ada bahasa kayak gitu. Tapi lebih banyak masyarakat terima kasih semua, Pak. Saya nggak jadi masalah, Pak. Diatakan langsung nggak minta segitu, tapi ya kalau dikasih itu nggak boleh, mana boleh kita sebagai pelayan tidak digaji negara ya? Ya sudah, Pak, sudah jelas semua, ada TPP-nya ada, kalau kinerjanya kan saya sudah bilang, makanya nanti kita buat pengurusan-pengurusan izin, pengurusan-pengurusan data-data diri, nanti akan kita limpahkan atau kita targetkan per kelurahan. Nanti beberapa targetnya itu kalau tercapai nanti ada rewardnya, kalau tidak tercapai ada punishmentnya. Ini kan seperti ini nanti yang membuat citra kita buruk di masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan nanti masyarakat menganggapnya kita tidak bekerja. Nah ini adalah jajaran kita di paling bawah yang langsung touch sama masyarakat, yang langsung berhubungan sama masyarakat di lurah, di kepling. Nah kalau dari tingkat paling bawahnya sudah bahaya kan, kita bagaimana ke atasnya. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.